relative meal. Nasi kuning dengan empal suwir pedas. Nah, ini dia, ada the meal kit dan juga the recipe kit. Cara menyajikannya itu gampang banget. Kalian tinggal lihat aja di balik wadahnya, itu ada semuanya petunjuknya. Nah, sekarang langsung aja kita praktekin karena begitu mudahnya nih teman-teman semuanya. Nah, tinggal dibuka aja wadahnya, lalu foilnya dibuka, dituangkan ke dalam piring seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini kita menggunakan microwave dengan suhu tinggi, jangan lupa. Langsung aku praktekin biar kalian semua tahu ya. Nih, dibuka dulu seperti ini. Lalu kalau sudah ditaruh di dalam piring, kita masukkan. Ya, jangan lupa ditutup. Nah, untuk suhunya pakai temperatur yang tinggi, waktunya 4 menit. Kita putar ya. Ya, nomor 4. Lalu tinggal ditunggu deh. Nah, udah 4 menit nih. Langsung dibuka. Terus kita ambil dan siap disajikan.